Ayo guys. Si Brian mana? Oh, ada di belakang. Dari. Masuk Mike. Asik, toeng lagi. Wah, ini jalan bakal rame sih ke sana sih. Put, kayak kita kemarin ini put jalannya. Oh, boleh dong. Enggak, maksudnya gelapnya gitu. Gak kedengeran ya? Ya, gak kedengeran, cuman kayak halus banget. Iya. Mana suara Harley-nya nih? Paling belakang. Panjang. Panjang. Suaranya cocok. Gue ngeliat di shadow gue kok gue kayak ngengkak ya anjing. Iya, lo kayak begini. Iya. Ya udah mau misionaris aja gue posisi. Tai. Misionaris. Tai. Be, lu jangan salah deh, motor gue ada bisa 3 orang, Be. Iya sih, kelihatan sih. Depan satu, samping. Motor ekonomis ya, bisa 3-in-1. Jumlah, trisam. Trisam. Aduh, sakit pipiku ketawa. Wah, ini anginnya enggak banget sih. Lu baru beli Array, lu beli HJC lagi deh. Enggak, ini kan HJC yang lama. Oh. Cuma itu masalahnya gua pasang mount GoPro-nya enggak bisa-bisa. Terus sekarang diajarin sama si Haji baru bener. Merah guys, merah. Lurus ya. Gua nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa ngepot. Kenapa? ABS. Oh iya. Ya tahu. Tinggal lurus aja. Iya, tinggal lurus aja. Karena di depan lah. ZX-nya keren banget, men. Bre, lo harus beli wear pack, bre. Brian. Dia gak connect ya? Dia gak connect ya? Dia gak denger, kita ngomong apa? Kenapa? Posisi sena dia kayak body kuping pas. Gila, nanti gue kata aja gue sih. Ada. Pelan-pelan aja, santai. Babi. Soalnya kayak apa? Kayak lebah gitu loh di belakang. Iya. Wah, gue rasa turun. Gue rasa turun kok. Babi. Brian, lo dengar nggak Brian? Enggak, dia nggak dengar. Ini dia nggak dengar ya? Tapi connect apa gimana sih? Connect. Gitu. Asik nih, motornya si Brian nih asik nih. Kelihatannya keren banget dari belakang. Dari belakang kok kelihatan di kamera sampai bohong. Sikapnya itu lah bikin keren. Oke, gua mau jalan GoPro. Ini lurus ya? Iya, lurus. Eh, berhenti dulu bentar, gua mau jalan GoPro. Iya, berhenti aja di pinggir jalan di sini santai kok. Mau diperbaiki enggak, Dek, Bre? Harus diperbaikin ini. Gampang banget kok perbaikinya sebenarnya. Deh, ini gua rekam ke kohon atau gimana, Dek? Wah, itu Mustang yang ngajak. Enggak, lu enggak usah teriak-teriak lagi. Dek. Iya, lu enggak usah teriak-teriak. Sakit gua. Telinga gua. Enggak si William. Suara gua emang gede anjir. Enggak, lu tadi kayak ngomong lu teriak gua di sini. Oh iya, gara-gara lu kan jauh jadi gua kayak. Eh, otak lu. Goblok anjir. Dek. Nah, sinilah. Maju dulu dikit. Ya kan rekam kan? Belum. Enggak, maksudnya yang di sini kan lo udah nyala belum? Udah, itu udah onin. Dengar enggak perintahnya? Pas
coba on dulu, tunggu sampai dia connect ke sana lo. Itu lo jangan dimatiin lagi. Itu apa lo matiin tadi? Tadi gua matiin. Gua nyalain sekarang. Oh. Halo. Well, noise control mode katanya. Oh ya udah benar. Rekam. Tapi lo masuk kan? Suara gua masuk kan? Masuk. Ya udah ngerekam. Sekarang kamu ngerekam itu sekarang. Pencet. Hmm. Udah. Iya udah. Ah. Ini masuk semuanya. Brian, pencet lagi. Iya. Masuk. Brian udah masuk. Oh, Brian udah masuk. Lo udah masuk? Udah. Siapa? Udah. Siapa yang bilang udah? Hah? Gua. Si Brian belum. Siapa itu? Brian belum, dia masih ngotak-atik. Siapa suara pecah? Iya, suaranya dia pecah nih. Suara lu pecah. Suara pecah. Hah? Suara gua pecah. Iya, pecah nih. Suara lu pecah di kita berdua, Will. Iya, pecah. Intercom failed. Try again later. Halo? Voice control mode. Nah, udah masuk? Sama si Brian pecah. Brian pecah. Brian belum. Iya, iya, iya. Kamera disconnected katanya. Yang mana yang ini? Apa firmware-nya lu nggak di-update ya? Sena. Yang backpack-nya? Belum. Iya, lo nggak connect lo. Kenapa? Kayak gue nggak bisa jelasin, kayak goyang-goyang itu. Mati. Mati, sekarang mati ya. Parah? Mati nyala, mati nyala. Coba lu lihat deh. Bukan yang itu, yang di belakang. Lo kuatirnya, lo kuatirnya. Hah? Kuatirnya, ribet. Tapi ini kita udah connect nih. Udah. Layar, Putra. Masuk gue sih, udah. Oke, yuk. Ribet, ntar dulu, masih ada mobil, ntar. Putra, udah. Udah. Bre, mampu gue gak jalan apa, bre? Coba lo rem. Hah? Coba lo rem. Coba rem. Tapi nyala, tapi kena petir. Remnya nyala kak? Udah kedip doang. Gak kayak nyala terus gitu loh. Kedip gitu terus? Iya terus, kalau lu pencet. Kayaknya emang gitu deh di settingnya deh. Oh. Ini gua rem ya, ini sekarang jalan nih. Lu lagi ngerem nih kak? Ini gua lagi ngerem. Gak nyala. Gak nyala, coba lu rem. Ini gua rem. Gak nyala. Agak. Ini gua rem. Rem depan atau rem belakang tuh? Rem depan belakang. Santai lah. Rem udah nyala aja. Santai, tapi kita pedip gitu kayak disco. Wah. Welcome to Karisma Rider Training Ground. Traction control, men, nyala traction controlnya. Kalau matiin harus diberhentiin, itu jeleknya. Biar ngerasa kayak leader gua. Nyalain hazard. Udah mulai nih jalan nikung-nikungnya. Suara kalian. Harley tuh berapa ketik? Ya udah ditunggu.
Harley depan lah, Harley depan. Agua. Harley depan, Harley depan. Kameramen belakang. Wah, ada mobil lagi, ada mobil. Woi, 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 ada mobil, woi, 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 woi. Mobilnya ngebut lagi, gila. Iya, memang. Siapa tuh suaranya? Kayak begitu. Well, kayaknya kasih aja depan mobil belakang lo jalan. Ya, gua belum ada ketemu jalan, gua kosong. Wah, ya, nanti ada kok. Kayaknya enak juga. Lagi deket ada kok. Ini canyonnya asik kok. Wes, mari kita ngikutin Harley. Kayak videonya Arniki Mas kan ada yang bawa Harley ngebut tuh. Iya, anjir. Tahu kan lo beloknya gila parah banget, men. Iya, gila tuh orang hebat anjir. Wow. Kalau kiri ada kok bisa tikung. Oh, bagus Rob. Wah, asik. Keren nah, juga sih. Ini kanan ya, bagus Rob nih. Ini kayaknya gue nanti masuk video editor, gue bakal kencengin, jadi kelihatannya kayak kita kenceng banget. Enak ini, Will. Kayaknya itu dia nggak parah-parah banget hitungnya. Ini gue udah nyala nih. Tadi lu gue nggak dapet. Udah lama nggak riding, men, kaku banget. Gue pakai power mode A lagi. Ganti deh. Aduh, yaudah, ganti B. Oh ya, lebih halus, men, kalau B, men. Aduh, dikit banget aja. Dikit. Siapa itu? Apa lagi nggak jelas banget tiba-tiba? Belum ya putih halu ya. Alay. Ada yang lihat. Misalnya kalau ada yang lihat, parah dikatain. Well, lo nikung siku lu, jangan anjir. Tangan lu jangan kaku, Will. Apa? Tangan lu kaku banget itu. Tangan gua kaku. Iya, nikung kanan, tekuk yang kanan. Oh gitu. Ya? Ini kebakar main tokonya ini. Ini terkenal loh tokonya. Orang-orang Harley biasanya berhenti di sini. Pasien banget. Iya. Tapi beruntung banget main nggak bakar semuanya gitu loh. Iya. Ini kan gampang banget kebakaran, kalau kebakaran bisa sampai rumah gua ini. Iya, anjir. Gila, jalan kayak gini aja nyantai, enak ya. Jalannya tuh gampang dinikmati ini jalannya. Gua satu tangan. Satu tangan, gila. Gila. Enak, maksudnya kayak enak tikungan ya. Iya. Kalau nggak salah di mana namanya tuh jalan yang lu biasanya jalan? Topengga ya, Topengga kan banyak tajamnya kan? Topengga seru kalau tajamnya juga nggak tikungan panjang gitu loh. Ah, jadi lu pas seperti mana nggak terlalu cepet. Tapi enak. Tapi seremnya di situ tuh kan ada jurang, banyak jurangnya, men. Banyak, tapi kan. Bagus lagi nih pemandangannya nih. Wah. Nih, jadi akhirnya saya bawa mereka nih ke tempat saya terbangin dulu kan. Wah, anginnya keras banget. Anginnya keras banget, gila parah.
lagi rekam-rekam ini guys. Yeah.